Sultan di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan HSR Wheel. Nah, sekarang gue lagi ada di Binzai Rims. Ini salah satu official store kita yang ada di daerah Jakarta Timur nih guys. Alamat lengkapnya itu ada di bawah sini nih. Wah, nomor teleponnya juga ada di bawah sini nih guys. Nah, ini lokasinya ini ada di Duren Sawit, Jalan Haji Sugiono kalau nggak salah gue. Wah, gue pingin gerbek ini toko, ada mobil apa tuh di belakang. Kayaknya itu mobil Karimun, lagi ganti velg. Velg apa sih diganti? Mari kita lihat. Oke guys, nah sekarang gue lagi di dalam Binzai Rims nih. Kita pingin ngeliat, karena gerbek itu gue pingin ngeliat velg-velg yang ganteng-ganteng. Wah, ini banyak nih velg ganteng-ganteng, tapi kayaknya bosan kalau velg. Nah, gue pengen lihat ke teman-teman sekalian. Wah, ini nih, ini ada BBK nih di Binzai nih. Ini di BBK, ada BBK. Ini untuk apa, mobil apa nih, Mbak? BBK-nya? Yaris. Wah, untuk mobil Yaris, guys. Tuh. Cakep. Untuk mobil Yaris, ini ada juga cover kaliper rem. Ini ada apa ini? Ini apaan, Mbak? Chamber. Oh, ini untuk chamber. Jadi kalau misalkan mobil teman-teman sekalian yang chambernya membutuhkan ini boleh nih, ini ada tipe-tipenya nih, ada laknat atau buat roda, ada shock breaker HSR dari Red Max nih tuh. Wah, lengkap, ada parfum juga. Ini belum ada foto, belum ada foto gue nih. Sama Mas Aldi ada, Mas Citra Eri ada. Wah, lengkap tuh. Mbaknya juga ramah-ramah di sini nih, mbak-mbaknya. Namanya siapa, Mbak? Mbak Pina. Yang ini? Pipit. Hah? Mbak Pipit. Mbak Pipit. Jadi kalau teman-teman sekalian datang ke Binzai Rims, ketemu Mbak Pina dan Mbak Pipit, guys. Wah, ruang tunggu juga nyaman, gratis minuman, gratis apa lagi, Mbak? Minuman, WiFi. WiFi. Gratis. Gratis ini ya. Ruangan AC. Wah, cakep. Tuh minumannya dingin lagi. Nah, low ringkit juga ada, guys. Low ringkit ada di situ, kita nggak dipajang. Di dalam situ tuh low ringkitnya. Mari kita lihat. Nah, ini lorong low ringkitnya nih. Ini untuk Avanza. Yang ini untuk Mobilio nih. Wah, lengkap ya di sini nih. Satu Agya, Livina. Cakep. Pajero Sport juga udah ada. Honda Brio nih ada. Wah, keren-keren nih. Ini ruangan tunggu gue nyaman. AC-nya dingin. Wah, keren. Di sini luas, guys. Cakep. Oke guys, nah ini warna yang cerah-cerah, warna gold. Ini ada HSR siang nih guys, miring 16, lebarnya 7 nih. Wah, cakep. Ini rekomendasi dari menurut gua yang ganteng nih. Untuk PCD-nya ini di 4514, warna gold, cakep. Dan tadi ada yang nanya, sempat ada yang nelfon gua, teman gua. Nah ini nih, untuk mobil kicang masuk. Karena PCD-nya 4x100, 4x114, guys. Wah, cakep, miring 16 tuh. Wah, sebelah sini ini ada HSR 7 juta di ring 17, lebarnya 7,5. Ini PCD-nya 4x100, 4x14 dengan ET 45, warna goldnya cakep, ganteng. Oh, ada tulisan Cina di sini, dan ini tulisan Cina. Yang ini HSR pun di ring 17 nih guys, lebarnya sama di 7,5. Ini PCD-nya 4x100, 4x114 dengan ET-nya ini di 45 juga. Cakep nih, warna-warna goldnya ganteng, ngadu toko. Ini mana lagi, kita ke sebelah sini. Gimana menurut kalian, ganteng kan kalau HSR warna-warna gold? Wah, ini ada Yuzuma nih, HSR Yuzuma nih guys. Ini di ring 15, lebarnya ini di 6,5 nih, di single PCD. Wah, ini ET nya di 38 guys, single PCD di 4x100, cakep. 4x114, cakep nih, velg nih, ganteng, keren-keren kan warna goldnya. Wah, kayaknya gue pingin ke depan Karimun lagi ganti velg nih. Kita pingin tanya ownernya, gue liput mobilnya, oke? Okay? Oke okay guys, nah ini mobil Karimun udah ganti velg HSR guys. Nah, di sini di seluruh toko HSR itu wajib mengencangkan bautnya, diingetin lagi setiap akhir dari pemasangan velg atau ganti ban atau ganti velg, itu wajib diingetin untuk mengencangkan bot roda biar hasilnya
Mantap. Jadi enggak ragu-ragu tuh ganti velg di ASR, guys. Wah, keren. Nah, ini lagi dimundurin habis di spuring karena habis ganti velg, kita kasih ganti spuring, guys. Keren. Nah, ownernya ini sendiri gue tanya-tanya karena mobilnya ini sendiri udah pakai velg ASR nih sebelumnya. Yang ini ganti lagi. Wah, tapi enggak sempat fitting karena ownernya langsung terpilih pada yang ini nih. Enggak sempat fitting, guys. Cuman ganti velg lama doang. Dan dia enggak tukar ban. Jadi masih di ban yang sama cuman ganti velg. Nah, Mas, ini velg lamanya ya? Yo. Wah, ini velg lamanya nih, guys. Tuh. Masukin, kotakin. Oke, guys. Nah, sekarang di sebelah gue ini ada Mas Roni nih dari salah satu admin di sini. Nah, Mas, ini mau ganti velg tadinya ASR ya? Iya, tadinya ASR kaca CX. Ring 15. Ya si bapaknya untungnya ini enggak mau ganti ban. Ah. Jadi kita pakai ASR apa? Kondo ring 15. Ring 15 juga ya, model tetap terbaru. Model terbaru nih, tadinya pakai ASR. Pakai ASR KCCX. KCCX ya. Wah. Makasih banyak nih, Mas Roni. Sama-sama. Kita tanya ownernya. Selama Gias 2022, HSR Wheel dan Acelera kita bakal ikutan. Kita sudah siapin berbagai macam hadiah menarik buat kalian. Kalian bisa menangin 20 set velg HSR Wheel dan 40 piece ban dari Acelera Radial. Caranya gampang banget, kalian tinggal download aplikasi Mr. HSR dan Acelera Tire di Play Store dan di App Store. Nah, habis itu kalian tinggal sign up dan nanti bakal tampilannya seperti ini. Ya, kalau sudah ada seperti ini, kalian tinggal ikut undian Gias 2022. Nah, di sini sudah ada, tinggal diredam saja. Nah, nanti kan tinggal datang ke booth dan tinggal kasih lihat ke staff kita yang ada di booth HSR dan Acelera. Gue tunggu ya. Oke, guys. Nah, sekarang di sebelah gue ini ada owner dari mobil Kalibor. Om siapa, Om? Om Zul ya, Om Sultan. Nah, Om Zul ini sendiri dia udah ganti velg HSR, guys. Sebelumnya udah pakai velg HSR juga, Om ya? Nah. Itu bro, HSR-nya tadi gue sebutin namanya apa, Mas? Sekarang. Ah, yang tadi sebelumnya? KCCX. Yang ini HSR Kodo nih. Nah, ini sendiri masih di ring 15, Om ya? Iya, ring 15. Nah, Om, gue pengen tanya sedikit ya, Om. Udah berapa lama Om pakai velg HSR? Kurang lebih 3-4 tahun. 3-4 tahun. Iya. Sebelum ganti velg ini ya, langsung ganti cek ya. Iya. Wah. Untuk mobil sendiri ya, kita agak lewatin dikit. Tahun berapa nih? Mobil tahun 2014. 2014 kalau pakai 3 tahun. Gue pakai velg Acer, ada kendala nggak sih, Om? Nggak. Normal-normal aja ya. Nantep lubang atau gimana? Pernah pasti ya pakai velg itu ya? Pernah. Ada gejala? Nggak ada sih. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali, Om ya? Iya. Wah, dan ini kenapa nih, Om? Om nggak naik ring atau kenapa? Pertama, kalau saya naik 15, karena yang paling optimal 15. 15. Rasanya kalau lebih gede, agak kurang suka aja. Kurang suka ya? Dan apinya terlalu gede. Wah, iya. Dan ini salah satu opsional sih, Om, menurut aku. Iya. Om, ganti velg, nggak harus ganti ban. Nah, masih masih sama di ring 15-nya. Karena ini kan bisa dibilang memang badan juga masih pakai di mobil, karena masih layak pakai lah. Sayang gitu kan. Benar sekali, Om. Oh, ya. Kenapa ganti lagi replacement? Benar, biar nggak bosan kami ya. Nah, yang terakhir nih, Om, saran dan pesan nih, Om, untuk ASR dan apa sih, Om? Kalau saran dan pesan ya mungkin kesannya nggak banyak ya, nggak banyak kekurangan. Mungkin ditingkatin aja lagi terus layanannya dan tadi informasinya yang seru lebih baik. Oh, saya penggunaan ternyata ada My HSR, ada free perawatan selama pakai HSR ini kapan aja, itu kan sebenarnya useful banget ya. Iya. Useful banget buat user yang lagi. Karena selama ini saya nggak tahu. Oh, nggak tahu, Om, ya. Iya. Mungkin promonya juga jadi ditingkatin. Kayak misalkan, jujur aja, pas kalau lagi butuh promo ban, kalau emang lagi butuh, kan bisa jadi saya ganti. Gitu. Wah, siap, Om. Oke, Om. Terima kasih banyak nih, Om. Baik, ya. Sama-sama. Instagramnya apa nih, Om? Instagram saya itu @izul84. @izul84 ya. Oke, siap, Om. Terima kasih banyak, siap, Om, ya. Sama-sama. Oke, guys.
Nah, segitu dulu video gua kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Gua Sultan pamit undur diri, ingat velak, ingat ASR.